Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi, selamat bertemu lagi pada episod kali ini. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat sekalian, kita kini masih lagi berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Saudara muslimin muslimat, bulan Ramadan ini telah menjadi saksi kepada pelbagai keadaan dan juga kejadian serta peristiwa yang amat istimewa dan menakjubkan. Dan di antara salah satu peristiwa penting di dalam sejarah Islam adalah yang berlaku pada bulan Ramadan ini adalah pembukaan kota Makkah yang sekaligus memberikan gambaran dan juga menjadi lambang akan kejayaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku pada lebih kurang tahun ke-8 Hijrah Ramadan ketika itu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa rombongan seramai 10,000 muslimin bersama baginda. Ketika baginda tiba dan masuk ke dalam kota Makkah ketika itu, penduduk Makkah yang dahulunya dalam keadaan selalu ingin memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa lemah. Mereka merasa takut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang mana beliau kini lebih berkuasa dan lebih kuat daripada mereka akan ingin mendatangkan mudarat dan juga menghukum mereka di atas segala usaha mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu, dalam ketika mana Nabi berdepan dengan mereka, Nabi melafazkan satu kata-kata yang pada saya amat memberikan makna yang mendalam sekali, khususnya kita di bulan Ramadan ini. Nabi ketika itu berkata, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kamu, kerana aku membebaskan kamu dan kamu semua adalah orang-orang yang bebas. Allahu Akbar. Saudara muslimin dan muslimat, bayangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 20 tahun Nabi diberikan penindasan, Nabi dimusuhi, Nabi diperangi dan pelbagai perkara keburukan yang telah dilontarkan oleh orang-orang musyrikin Makkah kepada Nabi. Tapi ketika mana Nabi tiba di sana, Nabi melepaskan mereka dan memaafkan mereka. Dan ini merupakan satu ciri yang amat penting muslimin dan muslimat. Lebih-lebih lagi kita kini berada di dalam bulan yang penuh dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berpesan, dan hendaklah mereka ini memaafkan dan melupakan kesilapan orang-orang itu. Bukankah kamu tidakkah kamu suka jika Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kamu? Muslimin dan muslimat, agak janggal jika kita ini mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada masa yang sama jiwa dan hati kita masih lagi kita biarkan diisi dengan dendam, kebencian, kemarahan terhadap orang yang lain. Muslimin dan muslimat, jika hati kita ini dibiarkan berterusan demikian, dikhawatiri hati kita tidak akan ada lagi tempat untuk diisi dan dituangkan ke dalamnya kasih sayang, cinta dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditakuti dendam, kebencian dan kemarahan ini akan menguasai hati kita sehingga kita sendiri tidak lagi kemudian dapat melahirkan kerahmatan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dan menunjukkan dalam sunnahnya. Maka itu saya berpandangan bahawa perlu muslimin dan muslimat kita ini belajar apabila ada terdapat orang yang melakukan kesilapan terhadap kita, untuk kita istilahnya let go, melepaskan dan tidak menyimpan dendam. Kerana pertama sekali muslimin dan muslimat, ia tidak akan memberikan ketenangan dan kedamaian kepada jiwa kita, kerana kita ini masih lagi merasakan bahawa kita ada sesuatu yang tidak lagi selesai di dalam kehidupan kita. Dan ini akan menghambat kita daripada mencapai kedamaian yang ingin kita capai dalam kehidupan. Dan itu akan meninggalkan bahkan kesan psikologi yang tidak baik kepada diri kita. Dan lebih teruk lagi, ia boleh mungkin menjejas hubungan kita dengan mereka yang disayangi di keliling kita. Kedua, muslimin dan muslimat, saya ingin mengajak kita pada bulan Ramadan yang penuh dengan kemaafan dan keampunan Allah ini
untuk kita menyambung semula silaturrahim yang mungkin telah kita terputus atau diputuskan disebabkan oleh salah faham ataupun kesilapan yang telah lalu. Muslimin dan muslimat, saya selalu mengingatkan bahawa kita ini pada bulan Ramadan berusaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastikanlah bahawa kita ini tidak melakukan sesuatu yang mungkin boleh menyebabkan kita tersungkur di pintu syurga, kerana Nabi SAW berpesan, la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutuskan silaturrahim itu tidak akan masuk ke syurga. Akhir sekali, muslimin dan muslimat, selalulah beringat bahawa dengan kita ini memberikan kemaafan kepada orang yang lain, ia sebenarnya mendekatkan kita kepada peluang untuk menampah tempat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134 yang bermaksud, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan Tuhanmu dan juga syurga yang seluas langit dan bumi seluruhnya. Dan ia ini adalah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan siapa itu orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah yang memberikan nafkah dan juga sedekah dalam waktu senang ataupun susah mereka. Mereka menahan kemarahan diri mereka, dan mereka juga orang-orang yang mengampunkan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan dan mengampunkan kesilapan orang lain terhadap diri kita, muslimin dan muslimat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan sudi mengampunkan kita dan mengurniakan kita pengampunan dan kemaafan pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kesempatan yang lain di dalam kebaikan dan kebahagiaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.